Hamkas lagi melihat Eloko dalam posisi bebas, tidak ada pengawalan berarti. Hamkas seperti ini memang abai. Dilepaskan oleh Hendro Siswanto. Ya, diawali dari ketelat umpan crossing dari Juan Revi, terjadi kombinasi kotak penalti dan bam, tendangan yang cukup. Please. Umpan kali ini kepada Febri Hamzah, peluang pertama Febri Hamzah dan gol! Kelengahan terjadi di lini pertahanan dari Arema Kronos. Dan Febri Hamzah mencatatkan namanya di papan skor membuat 0-1. Sisi mereka saat ini tertinggal dan peluang kembali dapatkan Ferry Aman Saragi dan gol! Dibayar tuntas. Hanya kurang dari beberapa menit langsung Ferry Aman Saragi menyamakan menjadi Vinzambrun. Oh, terlepas kali ini dan Dendy Santoso kesalahan dari Zulfin Zamrun dihukum dengan gol yang dicetak oleh Dendy Santoso. 2-1 Arema Kronos unggul atas Pusamania Borneo FC. Zubavoy Fandi mendapatkan bola Herman Zubavoy Fandi. Oh, kita lihat Herman Zubavoy Fandi berhasil mencetak gol setelah Kadek Wardana melakukan blunder di malam hari ini dan skor menjadi 2-2 dan Arema Kronos menghadapi Pusamania 2-3. Kembali kita lihat dari Tony Espinoza kepada Esteban Vizcarra. Esteban Vizcarra, Christian Gonzalez. Ya, sejak sama segitiga yang sangat api kita lihat diawali oleh pergerakan dari Mosi yang memberikan umpan kepada Vizcarra. Dan Vizcarra menyasar Eloko Gonzalez. Sayang sekali, finishingnya belum sempurna. Ya, memang sedikit berbau offset, Rendra. Esteban Vizcarra yang coba tadi meliuk-liuk di sisi kiri. Kita lihat masih bisa ditepis oleh Gali Sudaryono. Ya, penyelamatan yang sangat berharga dari Gali Sudaryono ketika dalam kondisi ini Pusamania Borneo FC harus bermain ke 10 pemain. Samsul Arif digagalkan oleh Gali Sudaryono. Penembak pertama Diego Michel dan juga Kadek Wardana. Diego Michel! Oh! Dan skor menjadi imbang. Diego Michel. Hasim Kibu kali ini bagi Arema Kronos dan Hasim Kibu. Antisipasi yang kembali sebenarnya cukup baik dari Gali Sudaryono menjadi 5-4 Arema Kronos. Unggul dari Pusamania Borneo FC. Kita memang bisa menyaksikan bagaimana sangat menegangkan adu penalti antara Arema Kronos menghadapi Pusamania Borneo FC. Dan kali ini Stefanus Bungaran menembak ke-6 bagi Pusamania Borneo FC. Dan Stefanus Bungaran. Oh! Keluar! Arema Kronos berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 5-4 dan menjadi juara grup A. Dan akan menghadapi Mitra Kutai Kartanegara di fase semifinal. Dan Semen Padang akan menjadi lawan bagi Pusamania Borneo FC. Dan juga pemirsa, pembahasan tentang pertandingan ini akan dilakukan oleh TV.